tahun 20 ini tekan 19 akhir ini tekan tak ini anak dengan tiroisis ini. Jadi mengubah apa sampah plastik atau ni lo jadi BBM. Manas itu lingkungan gini, apa? Awalnya kan gini itu, manas kayu, kemudian dengan apa perhitungan efektif tenaga, oleh anu kita gunakan kade gaitan men itu tenaga, namun dengan perhitungan ekonomis itu ternyata bukan masuk. Setiap proses tebak alat ini, itu kita menghabiskan 3 galon itu, 3 tabung ini. Berarti nak dihitung, nak misalnya itu harga gulaan mawon, kita hitung lah 1,5 teng telu gitu. Nanti minyaknya paling menyentuh 2 liter. Nah, kalau liternya itu harganya 370 ribu, kamu itu gatok gitu. Iya. Nah, akhirnya kita tidak melanjutkan itu kegiatan itu. Lo tapi kegiatannya namun jadi praktek ada mahasiswa, ada siswa dari kemarin itu masih ada NG. Ini sudah macam sampah. Biasanya lari-lari tuh. Konten jelas, konten macam-macam. Jadi anak-anak TPA sendiri kita mau main tak kan? Per kilo barang jadi bila itu Rp500 per kilo. Borong plastik maupun segalanya. Dan pembelian kita itu hanya sekitar 40% harganya. Itu harganya 7.000, kita 7.000. Nanti kalau seperti ini namanya Mako. Ini harganya sekarang 8.000. Masuk ya, tapi dipotong ya, nanti misalnya masuk gilingan. Karena barang-barang yang kita proses adalah barang yang siap giling. Siap giling nanti menjadi biji plastik yang nanti di ini juga sama, anu lebih murah sedikit dibanding ini. Ini 6.000. Di sini sudah kita pisah-pisahkan. Dan ini namanya PPS seperti ini. Tapi kita tadi untuk bank sampah belinya jenengan jangan sampai dengan PPS, PTW, ini ampun belinya plastik, kertas dan logam. Nanti kemudian aluminium, kuningan, tembaga, baja gel. Di sini dilelehnya pas kantong termasuk sampah yang sangat meresahkan. Iya, iya. Nanti kan mau dibuang kemana? Bingung. Iya. Jadi terus yang diganti apa? Iya. Oh, nanti buang beli ini malah diapain? Betul nubas. Tapi memang selama ini, kita punya apa?
punya beliin itu memang susah mau dibuang kemana buat ngetos. Iya. Tapi kita ini kita ke hapusnya ke namun ke plastik terus mungkin merambatnya makin jadi kayak karena kita memang mikirnya bukan ke hasil yang tinggi kayak apa kan bukan ya tapi kan kita fokusnya ke kebersihan diri ya. Oke. Ya bang bro, berarti untuk plastik selama ini yang langka ya? Ini kan jeruk ini agak kita lebih kecil, ini panjang ini. Masuknya ke kanan, kalau yang ini lurus ke bawah, masuknya. Ini kan itu agak kuat juga. Ini kan jeruk ini ya, ini agak banyak. Kata ini banyak iso, ini tuh. Nah, ini kan aduh asepe sama paling kuat tuh. Paling kuat. Awak ini kan beli gambaran ya. Bapak Presa Pak, ini kan antara desa. Di sini kami yang berada di pengolahan sampah Siten bersama Kolam Tanda Kedai Lima. Ini kan tabungan memang udah tinggi. Bisa musik lebih tinggi. Kayaknya dia nggak ada waduk. Nah ini juga ada teh yang baru, teh telang ya. Telang. Enten manfaatnya buat ini Pak, selain menghilangkan haus. Halo nih. Oh. Kembang telang. Ini telang. Telangi sing mebur-mebur kan. Gimana Pak ini Pak? Oke, selamat siang teman-teman semua. Ini kami ketua karang saya itu sih kalian nih. Seger Pak. Teh apa ini? Telang. Telang. Telangi-telangi. Telangi-telangi angkel. Halo Pak, ini kok rame-rame itu ada acara apa? Halo, selamat siang untuk teman-teman dan di semua. Ya ini saya sebagai ketua Karang Taruna 53. Kami rame-rame datang ke sini ke tempat banyak sampah. Depan pilih pilah. Yang pertama kami berkunjung silaturahmi, untuk yang kedua kami belajar untuk memilah sampah dari berbagai sampah plastik hingga apa seperti
Eko Brick. Oh, bukan. Oh ya, Eko. Eko Brick. Ya, dari hal yang kecil. Kemudian? Kemudian ada kami juga ini belajar dari sampah plastik menjadi bahan bakar seperti menggunakan alat seperti yang ada di samping saya ini. Kami juga minta dukungannya untuk kami kedepannya bisa memilah sampah. Mantap. Jangan lupa untuk jangan lupa kami juga di sini di kasih teh telang. 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 Ya. Bening. Seger. Kok bening loh. Bening. Nah, itu. Ungu. Oke. Selamat menikmati. Terima kasih. Sayur-sayuran habis ibunya setelah masak itu kita bisa jadikan ekwenti. Nah, mungkin tadi udah ada poster yang dibagiin beberapa. Jadi ekwenti ini sebenarnya adalah fermentasi dari limbah dapur. Tapi limbah dapurnya itu punya spesifikasi tertentu, yaitu limbah dapurnya itu tidak boleh tidak boleh yang sudah beraroma kurang enak seperti itu, lalu tidak boleh yang berjamur ataupun yang sudah berminyak. Jadi misalkan kalau mau buat ekoenzim, nanti ibu-ibunya diminta tolong habis masak atau habis kupas buah itu disimpan misalkan di kulkas, baru nanti bisa dijadikan ekoenzim ini. Nah, ekoenzim ini sendiri manfaatnya banyak banget sebenarnya, makanya biasa disebut dengan cairan ajaib. Sebenarnya tidak hanya untuk cairan pembersih saja, tapi bisa juga jadi insektisida tanaman. Misalkan ini bisa jadi pengganti bimpol gitu loh, yang buat ngepel, terus misalkan buat kalau bersampo itu bisa ngilangin perkombe juga, lalu juga bisa buat ini ya, piring itu bisa. Itu campurin baking soda itu ada takarannya juga, misalkan 100 mili. Jadi biar hasilnya maksimal itu dicampurin baking soda gitu ya. Ya cuma ekoenzim, soalnya kan kalau ekoenzim juga nggak maksimal kuburan. Jadi ekoenzim itu sebenarnya dari enzim sendiri. Enzim sendiri itu kan pengertiannya berarti katalis, dia mempercepat reaksi. Nah, eko sendiri berarti ini enzim yang kita ekstrak atau kita ambil dari bahan-bahan alami yang kita dapatkan dari hasil fermentasi si limbah rumah tangga itu. Nah, ciri-ciri dari atau syarat dari si limbah yang bisa digunakan itu sendiri adalah tadi ya, limbahnya itu harus tidak boleh busuk, masih umumakan itu masih setelah dikupas langsung digunakan seperti itu. Nah, bahannya sendiri mudah dan hanya tiga bahan utama, yaitu adalah limbahnya, limbah dapurnya, lalu gula. Bisa molase, bisa gula jawa, aren dan yang lain. Gula pasir bisa, tapi karena gula pasir itu kan sudah masuk melalui fase pemutihannya, jadi kadar dari glukosanya itu pun sudah berkurang. Jadi lebih disarankan yang gulanya itu masih hitam, merah seperti gula aren. Lalu selanjutnya itu bahan yang terakhir adalah air. Airnya bisa air apa saja sebenarnya. Ya, di situ sudah ada takarannya juga. Lihat takarannya ini ya, misalkan gula di sambil cuman ini untuk yang tahapan untuk yang bahan itu rasionya 1:3